Halo semuanya, kembali lagi di channel Azrelon. Hari guys, gue mau tunjukin kalian resource pack yang sangat mantap ya, bikin Minecraft kalian tuh makin estetik ya guys. Jadi kalian lihat aja in 3, 2, 1, BAM! Nah guys, kalian udah lihat ya, ini resource packnya guys ya. Jadi kalau kalian lihat ini jadi kayak dia cartoonish style gitu. Jadi kalian yang suka kayak cartoonish style banget, yang kayak rada simplified gitu. Dan ya, kalian bisa lihat nih texture packnya, kalian bisa lihat nih kayunya begini. Gue suka banget desain kayunya. Terus kalian juga kalau lihat teksnya tuh, bisa kalian lihat tuh, kayak dia jadi fontnya berbeda. Nih kalian bisa lihat nih daunnya jadi begini, birchnya begini. Jadi makanya gue suka banget sama ini juga karena cobblestone-nya dia kayak dan yang lain-lain kayak polish andesite, deep slate, cobble deep slate dan semacam-macam ini, kayak dia tuh jadi lebih kayak kelihatannya rapi gitu ya. Kalian bisa lihat tuh. Tuh lihat tuh guys, batu-batuannya tuh guys. Oh my god. Tuh, enak ya guys dilihat ya. Tuh batu-batunya jadi kayak ya rapi aja gitu guys. Ngeliatinnya tuh enak, enggak terlalu banyak noise. Kayak kotak-kotak gitu sih dia. Tuh, jadi kayak simple gini. Gue suka banget ini. Yang dari kemarin, yang kemarin gue pakai di live stream ya guys. Kalian kalau suka, kalian bisa download aja. Link ada di deskripsi. Nah, nama resource packnya ini adalah Dandelion Axe dan juga di sini ada Fresh Animation. Fresh Animation itu apa sih sebenarnya? Ini jujur aja sedikit underrated banget ya resource packnya. Soalnya ini keren banget guys. Kalian harus lihat nih ya. Misalkan kita mau kayak babi nih. Kita babi. Ada si Gemak nih ceritanya. Ini kalian bisa lihat ya. Tuh, ada animasinya tuh. Lihat enggak? Lihat enggak? Ini resource pack-nya bikin mob kita jadi kayak lebih hidup aja, guys. Enggak kaku gitu, guys. Tuh. Tuh. Lo bisa lihat enggak tuh? Tuh, dia bisa nengok ke kita. Tuh, nengok, kalau nengok tuh badannya gerak semua tuh. Bah, keren banget. Itu baru babi ya, guys. Kalian harus cek kayak Iron Golem nih. Contohnya Iron Golem, kita buat Iron Golem. Kita buat Iron Golem sama kita tambahin pumpkin. Pumpkin. Nah ini dia Iron Golem ya tuh. Kalian bisa lihat tuh. Lihat badannya dah. Tuh. Lihat tuh alisnya juga tuh. Kalian lihat gak sih alisnya? Mata yang ngikutin kita tuh. Lihat gak? Oh ini keren banget sih guys. Ini resource packnya tuh. Kalian bisa lihat tuh. Bayangin aja guys. Kalian lagi kayak gini nih. Bikin kayak animasi film gitu. Kayak animasi Minecraft gitu guys. Keren. Terus apalagi sebenarnya sih banyak sih kayak Guardian. Contohnya kayak kalau kalian lihat ya. Guardian. Dua-duanya juga sama. Sama Silverfish. Mereka jadi kayak kelihatannya lebih lentur. Kok nih Silverfish dulu dah. Tuh lihat tuh. Jalan aja kayak lebih lentur. Tuh. Nah kalau Guardian ya. Ya gitu lah ya guys ya. Jadi sama kayak makin lentur juga. Nih kalau di dalam air dia jadi begini guys. Nih jadinya begitu tuh guys. Tuh. Lihat gak sih? Animasi berenangnya tuh lebih hidup gitu. Nah kalau untuk sapi di resource packnya gue lihat dia belum tambahin. Jadi belum semua mob ya guys. Kayak sapi ini juga belum. Sheep juga belum. Sayangnya gue gak tau kenapa gak ditambahin duluan. Tapi mungkin karena ya mungkin ada yang lebih keren lagi dari ini kali ya. Nah juga ada kayak Blaze. Cuman kalau Blaze itu dia kayak gak terlalu banyak berubah ya. Cuman health tilt doang. Kayak kepalanya gerak-gerakin doang. Soalnya emang Blaze ya geraknya gitu-gitu doang guys. Gak ada yang lain lagi. Kalau sana ada spawn lagi. Spawn mana nih spawn. Kita lihat ya. Kayak Hoglin, Piglin. Itu juga belum ada. Kuda juga gak ada sayangnya. Jadi ini masih dikit. Masih dikit banget. Cuman ini sangat keren banget sih guys. Tunggu ya. Kita kalau zombie nih. Kita time set night. Terus kita jadi. Kita iniin zombie. Kalian bisa lihat ya. Set. Gak ada tuh zombinya tuh guys. Oh my god tuh. Kalian bisa lihat gak? Jadi kayak dia lebih hidup guys. Gerakannya tuh. Kalau didiam tangannya ke bawah. Kalau jalan. Nah baru naik. Terus juga dia tuh kayak ada gerak-gerak gini ya nih. Kayak ada naik turunnya gitu gerakannya. Kalian bisa lihat ya. Oke next ini ada skeleton. Mana skeleton? Kalian bisa lihat skeletonnya. Tum. Lihat tuh. Di resource pack ini bikin kalian jadi kayak begini ya guys ya. Oh my god. Nah tuh. Lihat tuh. Set. Nah, by the way guys, kita saatnya masuk ke ini ya guys ya, ke resource pack yang paling kerennya itu di mobnya villager sama pillager guys. Jadi sini ada revenger, revenger ini villager. Kalian kalau lihat ya, tunggu kita bikin jadi pagi dulu biar kelihatannya lebih enak. Kita buat begini, kita lihat villagernya dulu pertama. Oke, jadi villagernya kalau dikejar tuh guys, tuh lihat nggak? Lihat tuh, jadi makin keren tuh guys. Oh, kayak di villager nus guys. Oh,
Tuh kalau dia, kalau dia kena damage tuh matanya. Nih ya guys, kalian bisa lihat ya villager-villagernya nih guys. Tuh. Nih, dia kalau kalau dia ngeliat kita tuh, dia juga ngeliatin matanya. Tuh, matanya dia ngikutin kita. Oke, jadi kalau misalkan kayak Revenger juga sama. Kalau kalian lihat tuh Revenger, dia gerakannya jadi begini. Tuh, jadi dia tuh lebih ada kayak kuda-kudanya, jadi lebih kelihatan serem. And again sama tuh dia kayak alisnya juga sama begitu. Bisa gerak-gerak. Yang kalau matanya kelihatannya matanya dia dia nggak ngeliatin kita ya, dia cuma kayak nengok kanan kiri kanan kiri dong. Nah kalau kita taruh villager, kalian lihat cara dia ngejar tuh, dar, lihat tuh, oh mati guys. Nah gitu guys, tuh kalau revenger. Nah sama villager guys, villager sama satu lagi apa sih yang biasa, satu lagi gue lupa namanya apa ya. Nah guys, ini dia mob-mobnya pillager ya. Kalian bisa lihat ini revenger tadi, terus ini pillage, ini evoker guys, kalian bisa lihat ya. Dia kayak alis ya tuh, lihat tuh. Nah, gitu guys. Ini revenger lagi salah, tadi harusnya pillager nih, pillager. Nah, pillager nih. Kalian bisa lihat ya, ini keren banget guys tuh, lihat tuh. Cara dia berdiri, kakinya satu lebih belakang, terus dia megang panah sambil ngeliatin kita tuh. Nodoknya, nodoknya jadi lebih keren gitu. Dia enggak sih? Terus juga tambahin vindicator juga sama gitu. Juga keren banget. Nah, kalau kita taruh villager di sini, kita taruh villager, kalian bisa lihat ini sangat kacau dan ngakak. Ayo villager, lari, 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 lari. Wah. Wah, tuh lihat tuh vindicator, lihat gak? Keren banget, guys. Tuh, terus ada villager-nya di belakang. Tuh, sambil ngejar mereka tuh. Jadi kayak animasi jadi lebih jauh lebih bagus ya guys. Jadi mob kita jauh lebih hidup gitu. Keren banget lah pokoknya. Terus juga sebenarnya ada lagi sih kayak spider gitu. Kayak spider cave sama ini juga sama. Ini juga sama tuh kayak dia tuh jalannya jadi begitu. Tuh mulutnya juga bergerak-gerak. Tuh, lihat nggak? Terus kalau kita pukul dia begitu, tuh jadi kayak knockback gitu. Ada efek knockbacknya. Terus ya kita fox ini juga nggak ada animasinya. Enderman juga ada guys. Enderman juga ada nih. Nih kalian bisa lihat ya Enderman tuh. Di nengok kanan kiri. Kalau dipukul begitu, kalau kita misalkan game mode survival, dia ngejarnya gitu tuh, kayak Naruto ini. Naruto, oh, hey, au, sakit bang, sakit bang, orang. Nah guys, jadi guys kalian tadi udah lihat itu semua mob. Nah yang terakhir itu adalah Phantom ya guys ya, Phantom ya guys. Kita jadi malam lagi biar nggak kebakaran. Phantom dia jadi lebih keren, dia jadi kayak apa? Dia sayapnya dikepak-kepak sama dia tuh. Tuh, dia jadi kayak terbang ya, terbang beneran guys, nggak kayak ya kayak seluncuran gitu. Oke, jadi itu aja guys untuk resource pack untuk hari ini. Menurut kalian gimana guys? Dua resource pack ini guys, keren banget. Kalian kalau mau coba link ada di deskripsi, dan juga guys, itu ada settingannya juga, ada di fresh animation. Dia tuh harus ada settingan yang kalian harus aktifin. Ya jadi itu link ada di deskripsi dan kalian bisa download sendiri dan cobain sendiri. Oke, itu aja guys videonya. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. See you guys next time. Bye bye.